Selamat pagi Sobat Kicau Mania dimanapun kalian berada. Nah Sobat Kicau Mania, di video kali ini saya akan lanjut tahap kedua ini Sobat Kicau Mania, ya, perawatan murai batu ngelemak tebal. Jadi pejantan ini pejantan tua ya Sobat Kicau Mania. Jadi karena usianya yang mapan, kemudian kurangnya aktivitas olahraga, kemudian banyaknya makan ekstra puding ya, ini menjadikan murai batu mapan di tangkaran kita itu menjadi ngelemak Sobat Kicau Mania. Tetapi pejantan kita ini walaupun posisinya ngelemak, dia masih aktif cetak produksi dan masih aktif loloh indukan. Nah ini bahan-bahannya Sobat Kicau Mania, ini minyak kelapa, kemudian ada merica dan juga bawang merah dan bawang putih. Ya Sobat Kicau Mania, di video kali ini kita akan bahas lebih detail ya, karena di sini akan kita tunjukkan bahwa pejantan ini ngelemak tebal ya, kemudian banyak lemak di sekitar badannya ya, di sekitar paha, kemudian di duburnya, kemudian di sekitar selangkangan kakinya, kemudian ada di juga posisi sayapnya, yaitu ngelemak semua Sobat Kicau Mania, kemudian di perut. Pertama-tama Sobat Kicau Mania ya, kita gosok ini bawang merah atau bawang putih, itu sama saja Sobat Kicau Mania, itu sifatnya panas ya, jadi akan membuka pori-pori ya, jadi untuk pembakaran lemak. Dan setelah ini kita lanjut dengan proses pencemuran nanti Sobat Kicau Mania. Tetapi di sini ya, kita dominan untuk menunjukkan cara menggosok yang benar Sobat Kicau Mania ya, kalau teman-teman sekalian belum banyak tahu. Nah kalau di video kita yang sekarang ini, kita akan membuktikan ya, bahwa kalau untuk menggosok ini juga punya cara dan trik khusus. Jadi kita tidak bisa sembarangan kalau untuk menggosok bawang merah atau bawang putih ini Sobat Kicau Mania, jangan sampai lecet atau luka atau berdarah, karena itu bisa membuat infeksi. Nah kemudian saya pribadi Sobat Kicau Mania ya, saya tidak mau ambil resiko, jadi ini tidak kita bedah ya, karena ini murai aktif produksi. Jadi pejantan ini kegiatannya kawin ya, kawin cabut kemudian perawatan. Seperti itulah perawatan kita untuk pejantan yang lemak. Jadi ini memang rutin kita melakukan seperti ini Sobat Kicau Mania, penjemurannya pun juga harus rutin. Jadi memang ada perlakuan khusus untuk murai batu jantan yang lemak tebal seperti ini ya. Jadi ini memang tugas kita sebagai seorang penangkar Sobat Kicau Mania. Jadi memang kita harus menjalaninya dan membagi waktu. Nah di video sebelumnya Sobat Kicau Mania, kalau kalian menyimak ya, itu ada part 1 sampai part 5 di playlist kita juga ada ya, judulnya pejantan ngelemak tebal masih tetap cetak produksi, masih tetap aktif dan itu loloh indukan. Nah Sobat Kicau Mania, itu di part 5 itu proses penyembuhannya sudah berhasil Sobat Kicau Mania, lemak itu sudah terbakar berbentuk kehitaman ya, awalnya itu berwarna merah, nanti sama dengan di video ini, nanti beberapa hari sekitar 2 hari merah ya, tampilannya merah kulitnya, kemudian hitam, artinya pembakaran lemak. Dan kita pola makannya di sini kita bisa pakai jangkrik pun boleh Sobat Kicau Mania, kemudian kroto pun boleh kalau memang dia belum makan full total ya, jadi sabar. Nah kalau murai kita ini sudah bisa makan full, dan di part 5 ya, itu di video kita yang kemarin itu lemaknya sudah kempes, kemudian kita masukkan lagi kandang, lanjut loloh indukan, kemudian dicabut, jemur lagi keesokan harinya, kemudian diumbar lagi, begitupun seterusnya Sobat Kicau Mania, dan juga mandi jangan lupa. Nah kalau di video ini saya akan memberikan secara detail Sobat Kicau Mania posisi-posisi ngelemaknya, jadi kalian bisa lihat saja di video ini ya. Jadi saya menggosoknya ini memang sangat berhati-hati, posisi ngelemak itu ya, lemak itu berwarna putih, dia keras dan juga ada yang berbentuk lembut. Nah itu harus kita gosok Sobat Kicau Mania, sebenarnya harus bisa kita gosok rutin ya, pagi, siang, sore ya, bahkan di malam hari. Nah memang awalnya murai kita ini kesakitan Sobat Kicau Mania, tapi dengan cara seperti itulah kita bisa membakar lemak pada murai batu mapan ini Sobat Kicau Mania, dengan bahan-bahan seperti yang kita tampilkan di video ini. Nah adapun teman kita ya, masukan dari teman kita, tetapi kita juga tidak begitu menyarankan ya, ada juga yang memakai jeruk nipis Sobat Kicau Mania ya, tetapi kita dominan di sini sebenarnya minyak sayur saja sudah cukup Sobat Kicau Mania. Kemudian kita lakukan pencemuran, itu sudah cukup sebenarnya untuk membakar lemak ya, agar lemaknya itu kempes dan menghilangkan lemak. Dan itu butuh proses Sobat Kicau Mania, bisa beberapa minggu, kemudian bisa berbulan-bulan ya Sobat Kicau Mania.
Tetapi perlu kita garis bawahi di sini sobat kicauan ya, perawatan yang seperti kita ini sifatnya sementara. Nanti kalau sudah masuk ke kandang lagi, kemudian dia sudah banyak makan ekstra puding, kurang perawatan, maka akan timbul lagi ngelemak itu sobat kicauannya. Memang cara paling ampuh adalah kita bedah ya, kita ambil lemaknya itu, kemudian kita jahit. Tetapi itu resikonya berujung kematian. Nah, dikarenakan murai batu kita ini aktif produksi, sudah banyak cetak produksi sobat kicauannya, maka kita mau mengambil sikap seperti ini saja sobat kicauannya. Biarkan saja kita membagi waktu dalam merawat murai batu ini sobat kicauannya. Ya, hitung-hitung juga ini memang kegiatan seorang penangkar ya, wajib kita melakukan seperti ini sobat kicauannya, tidak mungkin kita membiarkannya. Nah, kenyataannya murai batu mapan kita ini masih tetap aktif cetak produksi sobat kicauannya. Pembuahannya berhasil ketika kawin sobat kicauannya. Ya, seperti di konten-konten kita yang kemarin, kalau kalian hafal kandangnya ya sobat kicauannya, videonya bisa kalian lihat ya. Pejantan ini tetap aktif cetak produksi dan tetap aktif meloloh anakannya. Nah, kalau untuk ciri-ciri murai batu jantan yang lemak itu gampang sebenarnya sobat kicauannya ya, apabila kita paham karakternya atau sudah rawatan lama di tangan kita. Jadi kalau untuk di kandang tangkaran itu, misalnya dia selama ini gacor, kemudian sering diam ya, sering kurang bunyi, kemudian kurang gacor, nah itu kita bisa cek ya, kita tangkap, kita cek. Nah, kalau posisi ngelemaknya belum tebal ya, itu bisa hilang sobat kicau mania kalau kita melakukan perawatan seperti di video ini. Artinya lemaknya masih bentuk putih seperti yang di video ini. Nah, bentuk putih seperti ini sebenarnya ya, ukurannya pun kecil. Nah, ini bisa hilang sobat kicau mania, terkecuali kalau sudah besar seperti di bagian dada murai batu jantan saya ini sobat kicau mania, ini sudah berbeda. Nah, kalau bentuk putih seperti ini sobat kicau mania, ini bisa hilang sobat kicau mania, asalkan kita rutin melakukan perawatan. Nah, kalau untuk di kita ini memang sudah parah sobat kicau mania untuk bagian dadanya sobat kicau mania. Nah, jadi di sini kita perlihatkan semua sobat kicau mania, memang kalau murai batu ngelemak seperti inilah proses perawatannya. Kemudian ini juga kalau untuk produksi atau tidak ya, kembali lagi pada rezeki masing-masing sobat kicau mania. Nah, yang terakhir sobat kicau mania, kita lakukan penjemuran sobat kicau mania, baik di pagi hari maupun di siang hari. Nah, kita utamakan sebenarnya itu di atas jam 9 sampai jam 10 sudah cukup, atau sampai jam 11 ya, continue sobat kicau mania, tidak usah kita paksakan sekaligus. Umpamanya seperti ini, setelah kita jemur, jadi murai batu jantan kita ini kepanasan, bisa kita taruh di tempat yang lebih dingin, lebih sejuk. Kemudian kita lanjut penjemuran lagi seperti yang saya lakukan ini sobat kicau mania ya. Kita jemur di depan dan juga kita jemur di belakang. Sambil kita pantau, tetap diberi makan sobat kicau mania agar dia punya stamina. Nah, dikarenakan saya ini pakai bawang merah, bawang putih, kemudian ada kita tambahan bumbu merica ya, lada itu sedikit pedas sobat kicau mania di kulitnya ini. Jadi efeknya nanti akan langsung ke merah kehitaman sobat kicau mania. Nah, itu tujuannya untuk membuka pori-pori dan bisa merontokkan lemaknya ya sobat kicau mania, karena bagian dadanya sudah keras. Jadi burung murai batu kita ini penjemurannya juga ekstrim sobat kicau mania. Saya continue ya penjemurannya, ketika dia sudah nafasnya sudah ngos-ngosan, kita letakkan di tempat yang teduh, kemudian kita akan lanjut lagi jemur. Jadi sehari itu saya bisa jemur di jam 9 sampai jam 10, kemudian jam 11 saya mulai lagi penjemuran kedua, dan siang hari dan sore hari kita istirahatkan, tidak perlu dikerodong. Jadi burung kita ini akan merasa dehidrasi sobat kicau mania, haus ya, jadi lebih banyak minum ketimbang makan.
Oke, sobat kicau mania, itu saja video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa di like, subscribe, dan share sebanyak mungkin. Terima kasih. Salam kicau mania.